saat ini kita sudah bersama seseorang yang akan kita interogasi. Interogasi. Ya. Kira-kira dia akan menjawab jujurkah semua pertanyaan yang akan kita lontarkan di Katakan Sejujurnya. Katakan sejujurnya. Baiklah. Melanie, mungkin mau nyanyi. Jangan sampai kamu tidak menjawab jujur ya. Iya. Karena ini semua dikatakan sejujurnya. Lu tapi ngomong apa sih ya? Katakan sejujurnya. Mungkin kita bersatu. Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta. Biarkanlah aku pergi. Jauh. Kalau orang-orang lawas ada lagu gini, nggak tahu aja bakal. Anak sekarang nggak ada yang tahu lagu gini. Bakal yang pertama. Ya. Pernahkah menyukai seseorang sampai level bucin? Udah jujur. Menarik ini, menarik ya. Ini maksudnya bukan sama suami kan? Atau sama ya, suami? Enggak dong. Sebelumnya dong. Oh. Atau setelah sama suami juga gak apa-apa. Ini buat konten YouTube seru nih. Masih gak mau kolek. Itu lagi. Apa pernah? Pernah. Zaman-zamannya lo gotik-gotik itu ya? sebelum nikah sama suami lah. Okay. Sampai bucin, yeah. Mel. Apa? Seorang yang kayaknya... Dulu belum ada bucin, cuy. Ya, ya maksudnya sampai, ya, kan? Sampai gitu lah, sampai, ya istilahnya bucin ya, lah. Iya, gitu. Iya, pernah. Orang ya. Dari dunia entertainment bukan? Enggak. Oh enggak ya? Oke. Iya. Ini pasti, dia kalau nonton ini pasti, wah itu gua tuh, gitu ya. Biarin lo, dasar lo ya. Dasar lo, kacau bro. Next ya, Vincent silakan. Mel, ya. Jika saya bisa merubah ya. Satu keputusan besar di masa ya. Lalu, keputusan apa yang ingin gue rubah? Keputusan apa yang pengen gue rubah? Sebenarnya sih ada yang gue pengen bilang, tapi mungkin karena keluarga gue tidak mengizinkan, jadi gue nggak bisa. Okay. Gitu. Tapi sih ada big decision yang bikin gue hampir mati muda, dan menurut gue itu harusnya ya bukan menyesal, tapi kalau gue bisa turn back the time sih, ya. Mungkin gue nggak akan lakuin itu. Nice. Ketika lo, ya, tau ya, dong. Ya itu buktinya, iya. Sebuah bukti bahwa ya. Tuhan masih sayang sama exactly. Kita. Benar. Kita masih diberi kesempatan lagi. Ya. Yes. Kita ternyata kesempatan ini harus kita gunakan untuk berguna bagi orang banyak. Benar. Ya. Kenapa orang banyak yang bilang kalau orang baik itu matinya cepat? Karena dia gak ada perbaiki lagi. Oh, kalau iya. Kita kan lama nih, perbaikin lagi dong. Perbaikin lagi, kita gak perbaikin, itu yang salah. Makanya that's why kenapa? Manusia itu diberikan kesempatan berkali-kali. Keren. Tapi dia masih seperti itu. Itu namanya. Jadi tadi ular sih lo. Salah jalan. Apa? Salah jalan. Oh, salah jalan. Iya. Next, dikatakan sejujurnya. Katakan sejujurnya. Apa mungkin? Udah. Iya, oke. Okay. Udah, enggak usah. Oke, baiklah. Apa yang kamu tidak suka dari diri kamu sendiri, Mel? Yang tidak suka dari diri gue? Ada. Apa? Ini juga sebenarnya keribetan gue kalau saat gue menjadi content creator sekarang. Perfeksionis. Panikan? Bukan panikan sedikit, perfeksionis of course. Tapi gue tuh orangnya banyak gak enakan sama orang. Oke. Lo tau sekarang nih gara-gara konten, orang banyak yang slack, benar gak? Iya. Temen berteman, grup ya. Ini gue dari hari ini baru denger curhatan macam-macam gitu. Visi berbeda segala macam. Yang ini nge-vlog sama ini marah. Ya. Ini nge-vlog ini marah. Nah gue terlibat, gue tuh suka amaze sama orang-orang. Ini gue pernah tanya sama Nikita Mirzani waktu gue nge-vlog sama dia. Kok lo bisa sih nyantai gitu, tidur, tenang, santai. Selama-selama lo ada bersih tegang dengan orang ya. Lain gitu. Gue tuh gak bisa, kenapa gue tuh orangnya apa-apa kebawa pikiran. Kalau misalnya kayak gue abis ngomong, atau gue abis nge-post sesuatu. Kayaknya ntar si A akan gak enak deh, iya. Akan sakit hati deh. Gue tuh kepikiran banget orangnya gitu. Nah itu menurut gue tuh kebaperan itu tuh buat gue sebagai content creator ribet gitu loh. Tapi itu bagus lah. Bagus. Ya sebenernya bagus. Iya. Sebenernya bagus, tapi ya itu gue kadang-kadang I hate myself being like that gitu. Wah gue sekarang melihat Melanie sebagai beda satu... Ya sosoknya. Iya. Lu se-personality yang berbeda, lu sekarang jauh lebih mature, jauh lebih... Iya, dibandingin dulu? Iya. Cuman lu kok kenapa? Ya gak tau, dulu kayaknya lu cuma... Ya pakai modal... Modal apa? Nyabla, kayak modal bercanda. Kayak gak pernah serius hidup lu. Ya karena kan hidup kan mengajarkan banyak hal. Gua suka Melanie yang ini. Lu yang Melanie yang dulu lu gak suka? Suka juga, dia lebih suka. Dulu kita pernah goyang bareng lu cuy. Iya. Oke, next. Vincent silakan. Seandainya... Gua cuman bisa memakan satu jenis makanan selama satu tahun. Makanan apa yang akan gua pilih? Ini satu makanan ini doang nih. Satu jenis makanan? Setahun loh.
nasi goreng terus tuh selama setahun. Satu makanan yang akan gue makan, nasi goreng. Nasi goreng? Nasi goreng. I wish ya kalau gue tuh terlahir badannya makan, lu tau kan makan mie instan jam 2 pagi. Yeah, ada kan orang gak ngaruh cuy. Iya, asli. Gue tuh sebenarnya pecinta karbo banget. Nah, tapi sekarang karena gue tahu gue gak bisa makan nasi, bisa. Tapi ada resikonya badan gue ngembang. Jadi gue sekarang makannya shiratake. Lu tau kan shiratake rasanya kayak karet kan cuy. Iya. Yeah, lu kasih kuah, apa sih. The best tuh nasi putih pakai sambal. Udah, nasi goreng tuh best. Itu satu makanan itu nasi goreng? Yes. Wah, karbo terus tiap karbo hari. Karbo terus, cuy. Gue jadi lapar, gue. Melanie. Jika reinkarnasi itu benar-benar ada. Ini gue suka selalu pertanyaan. Di kehidupan selanjutnya, kamu ingin menjadi siapa? Atau apa? Ya. Mungkin aja lo pengen jadi ketela rambat. Iya, bisa aja. Ya. Pengen jadi apa dan siapa? Jangan jawab, tetap jadi diri gue ya, karena ya... Nggak, basi. Ya, basi. Gue pengen jadi Oprah Winfrey. Iya gak? Karena itu orang cakep, biasa-biasa aja. Tapi apa yang keluar dari mulutnya tuh powerful gitu. Iya gak sih? Dan menurut gue, dia role model gue banget. Jadi kalau gue terlahir kembali, gue pengen jadi dia sih. Wah, keren sih Oprah sih. Lu siapa House ya? Sydney, Australia. Oprah buat browsing. Ya itu dia ternyata Melanie Ricardo mampu mengatakan semua pertanyaan kita dengan sejujur-jujurnya dikatakan sejujurnya. Katakanlah, katakan sejujurnya.